Travel gelap atau ilegal di Kota Jambi dengan plat hitam semakin menjamur. Kondisi ini sangat dikeluhkan para sopir angkutan umum. Seperti yang terlihat di Terminal Angdes Pal 10 Kota Jambi, banyak mobil plat hitam yang berusaha mencari penumpang. Sangat gampang menjumpai angkutan ilegal ini. Biasanya dari simpang 4 Pal 10 sampai gerbang masuk Kota Jambi berjajar para sopir dengan kendaraan pribadi sedang menunggu para penumpang. Sopir angkutan umum yang resmi berharap pemerintah memperhatikan kondisi ini sehingga angkutan umum tidak dirugikan. Kalau bisa dihapus, dihapuskan gitu kan. Jadi macam mana supaya angkot ini dapat penumpang dari sini ke pasar. Jadi kadang-kadang dari Bayung itu naik terapel itu langsung ke pasar yo penumpang tuh. Jadi angkot di sini ini kadang-kadang cuman ibaratnya tuh nunggu durian utuh lah gitu. Surya Abadi, Jambi TV.